Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro-bro sobat 62 sekalian, terutama sobat bonsai atau bonsai mania, kembali bersama YPT TV Bumi Ayu dalam acara bolang bahan bonsai. Pokoknya nemu apa langsung dikonsep dan bawa pulang saja. Kebetulan ada ground-groundan kosong bekas kemarin yang sudah dipindahkan ke pot. Jadi daripada lubang bekas tongkelan tadi mubadir, nanti akan saya isi dengan bahan bonsai yang baru. Saya akan bolang bahan bonsai di sekitar Jalan Lingkar Bumi Ayu, tepatnya di sebelah selatan dari jembatan kereta api Sakalibel Bumi Ayu. Oke, langsung saja. Sobat bonsai, akhirnya saya menemukan bahan bonsai ini. Sepertinya dari jenis ileng-ileng. Ini perakarannya. Kalau dilihat perakarannya memang ileng-ileng, karena merambat dan tumbuh lagi. Di sebelah sana ada ileng-ileng lagi yang cukup besar. Nanti saya lihat daunnya dulu. Ya, ini memang ileng-ileng. Sepertinya kalau didongkel seluruhnya cukup susah, sebab saya tidak membawa linggis dan gergaji. Nanti saya akan usaha untuk mendongkel sebagian saja. Saya hanya membawa golok. Oke, akan saya coba dongkel. Sobat bonsai sekalian, akhirnya saya berhasil mendongkel bahan bonsai ileng-ileng setelah berjuang hampir setengah jam karena peralatan yang kurang memadai. Saya hanya membawa gunting tahan dan golok untuk mendongkel. Akan saya cuci dulu. Ini ada di mata air Kali Curug. Zaman dulu waktu masih zaman Belanda dan zaman Perang Saudara DITII, Kali Curug ini masih digunakan oleh masyarakat untuk mandi dan mencuci baju. Dulu di sini ada pancurannya, tapi sekarang karena zaman sudah aman dan cukup modern, jadi masyarakat tidak lagi menggunakan mata air ini sebagai sarana MCK, karena sudah ada perusahaan air minum yang sampai ke rumah-rumah penduduk. Ini kalau musim kemarau mata airnya akan mengecil, dan kadang-kadang kalau kemarau panjang mata airnya akan hilang sama sekali. Karena perkebunan dan hutan-hutan yang ada di atas sana sudah berubah fungsi menjadi perumahan penduduk. Bonsai mania sekalian, setelah saya cuci, motifnya sudah kelihatan, motif akarnya sekilas mirip dengan hewan berkaki empat ya. Ini ada kakinya, kaki belakang dua, terus ini mirip-mirip ekor, dan ini seperti kaki yang satu sedang terangkat.
dan satunya lagi menapak di tanah. Wah, bagus sekali, tidak diduga. Mirip hewan-hewan dari cerita mitologi dari Italia ini. Hewan yang disebut Chimera. Oh, di atas sana ternyata ada Bang Tahurip, pemilik kali curug ini. Sampai kaget, bro. Maklum mendung. Ileng-ileng. Ileng-ileng super. Saya cuci lagi biar benar-benar bersih. Siapa tahu ada motif tersembunyi lagi. Ini kalau dilihat dari sisi yang lain seperti ini. Motifnya mantap ini. Wah, rezeki. Oke, bro. Pemirsa sekalian, sobat bonsai, karena sudah saya cuci bersih, saya akan bawa pulang untuk di ground. Terus saya juga mau mampir ke warung Pak Tahurip sebentar, beli kebulan. Sobat bonsai sekalian, akhirnya bahan bonsai ileng-ileng yang bermotif istimewa ini sudah saya ground, dan nanti akan saya sungkup karena ini sudah memasuki musim pancaroba, jadi sering kadang-kadang ada hujan, kadang lama nggak hujan. Untuk mencegah penguapan akan saya sungkup saja, dan nanti apabila sudah tumbuh akar yang kuat dan tunas, akan saya potong di bagian ini, dan nanti potongannya bisa di-stack menjadi bahan bonsai yang baru untuk ileng-ileng gaya formal, karena lurus sekali dan saya belum punya bahan bonsai ileng-ileng dengan gaya yang formal. Ini juga nanti akan saya potong batas ini saja. Ini juga di belakang. Ini warna aslinya adalah, warna asli ileng-ileng adalah putih keabu-abuan apabila sudah tua. Tapi karena tadi ini di tempat yang rimbun, jadi banyak jamur yang mengakibatkan kulit mati dan berwarna kehitaman. Nanti seiring waktu akan mengelupas sendiri dan menjadi putih kembali. Ini sudah saya sungkup dan tinggal menunggu waktu saja untuk membentuknya menjadi bonsai yang istimewa. Sobat bonsai sekalian, demikian tadi acara saya ini hari ini, yaitu bolang atau dongkel bahan bonsai ileng-ileng yang alhamdulillah mendapatkan motif yang sangat unik dan langka menurut saya. Motifnya mirip-mirip dengan hewan mitologi dari cerita-cerita dewa di Eropa sana, yaitu hewan Chimera. Hewan mitologi berkaki 6. Semoga saja dapat menambah wawasan kita semua dalam dunia perbonsaian. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.